Sudah selama 6 minggu saya ikut program Pak Momong bersama Mbak Ika di grup Himalaya. Saya masuk dalam grup Parna Bulgaria yang dibimbing oleh Kak Irma. Udah beberapa minggu ini masuk bimbingannya Mbak Irma ya di Parna Bulgaria dari Mbak Ika. Sebelumnya yang sebelum gabung grup Pak Momong itu kadang masih suka skip, suka mengabaikan hening dalam keseharian, baik itu hening formal di pagi dan malam hari atau hening dalam aktivitas sehari-hari. Dari sebelumnya saya nggak tahu gitu cara merasakan nafas itu kayak gimana. Terus dari awal saya suka benar-benar kayak narik agak ditahan-tahan suka gitu. Selama ini sudah mengerti tentang teknik keheningan, tapi belum teraplikasikan dengan baik. Jadi misalnya dalam saya bekerja, di mana saya itu mudah banget untuk spaneng atau stres atau di bawah tekanan. Nah, di situ gimana cara mengaplikasikan hening? Kalau kita ikut wedaran atau ikut ini kajian Mas Guru itu kan lebih ke arah lebih general. Kalau Pak Momong itu kan lebih day to day. Jadi lebih seperti apa yang kita alami, peristiwa yang kita alami sehari-hari, terus diceritakan apa saja, kendalanya apa saja. Jadi itu lebih ke arah penerapan. Pembelajaran Mas Guru kan berkembang ya. Sistem Pak Momong ini yang juga temuan baru ya. Ini membuat intens bimbingan dari Pak Momong, membantu murid-murid yang tadinya masih bingung dalam hening bagaimana, merasakan nafas itu bagaimana, benar apa enggak validasinya. Nah, kalau sama Mbak Ika kan saya lebih lost doll plong. Saya semakin memahami bagaimana teknik keheningan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disinilah sebenarnya di program Pak Momong ini dibedah satu persatu apa kendala-kendala yang saya hadapi dalam mempraktekkan teknik keheningan itu. Saya dapat umpan balik yang sangat membangun dan konstruktif untuk semakin membuat diri ini menjadi terpurifikasi dan semakin mengerti apa tujuan untuk belajar spiritual, yaitu memurnikan jiwa dan raga. Jadi menurut saya Pak Momong ini sangat membantu, tapi juga tantangannya nggak mudah, karena berarti kita juga siap untuk nggak bisa jaim, kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Kalau istilahnya kita nggak boleh bersembunyi lagi dengan luka batin kita ya. Kita harus benar-benar mau terbuka agar juga kita bisa lebih baik lagi belajar meningkatkan kesadaran kita. Sekarang saat masuk grup Pak Momong itu terasanya lebih disiplin, juga lebih ada niatan bisa memperoleh pembelajaran dari sharing teman-teman ataupun pengingat untuk hening dalam keseharian, aktivitas saat kerja. Itu biasanya sering ramai di grup itu di keseharian. Juga di malam hari itu selalu mengingatkan untuk melakukan meditasi formal saat hening bersama sebelum beristirahat malam. Sebenarnya itu lebih ke arah praktis, karena kalau kita nggak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mengenai sadar nafas dan lain sebagainya, itu lebih kita seperti cuma tahu teorinya tapi tidak pernah menerapkannya. Istilahnya tuh kayak kalau misalnya kita kayak belajar nyetir mobil, kita cuma belajar di komputer aja gitu loh, tapi kita nggak pernah belajar pada saat di jalan, terus tiba-tiba ada sapi lewat, terus ada kucing lewat, gimana? Nah, selama di sini belajar cara merasakan nafas dengan natural, walaupun di praktek kan suka kesulitan, tapi sudah terbantu banget gitu. Jadi lebih disiplin, teratur gitu untuk hening di pagi dan malamnya. Gitu. Manfaatnya sangat terasa bagi saya dengan program Pak Momong ini. Kita selalu dimonitor ya, menyelesaikan sesi gelap, tetap berlatih hening. Kita tetap keheningan yang selama ini mungkin ternyata tidak benar ya. Sebenarnya yang dipelajari, dan ini selalu mendapatkan feedback dari pemimpin sehingga kita tahu apa yang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kesannya asik, jadi soal hening formal jadi lebih disiplin, lebih tekun, mengenal sikil-sikilnya juga jadi lebih dalam, tips-tips juga ada Mbak Irma, PR-nya juga jelas, PR-nya banyak. Mudah-mudahan kita lebih jadi lebih sadar nafas dan menikmati perjalanan menyetir panjang perjalanan ini. Semoga PAN bisa lebih baik.